hadapan majelis hakim dengan dibantu oleh juru bicara oleh Saudara Alun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmur Nagan Raya menghukum masing-masing 10 bulan penjara terhadap 3 terdakwa kasus tambang emas ilegal. Ketiga terdakwa merupakan Hasan Jamil, Irwandi, dan Hendra Saputra. Adapun vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum terdakwa dengan penjara 12 bulan. Ketiga terdakwa dan JPU menyatakan menerima sehingga kasus ini langsung berstatus ikrah. Ada 3 orang. Untuk 2 lagi gimana? Yang 2 perkara yang sama. Lain. Perkara sama. Yang sama. Ya. Perkara yang sama atas nama Miss Rizal dan Ismail ditunda tuntutannya minggu depan. Dari Sukamakmur, Rizwan Serambi on TV.